بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه وسجد واقترب صدق الله العظيم وقال نبينا السلام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah assalamualaikum ayat sajadah ke apabila kita
membaca surah Al-Alaq ini, apabila sampai di ayat yang akhir ini, disunatkan kita sujud sajadah. Disunatkan kita sujud sajadah. Dan apabila kita membaca ayat ini, ketika dalam tilawah, ketika kita membaca bersendirian, atau ketika kita bertadarus, disunatkan kita sujud sajadah. Itulah. Baik. Jadi ayat 9 ayat 19 surah Al-Alaq ini di bawah tajuknya beberapa gambaran golongan tirani, ini orang-orang yang melampaui batas dan janji-janji buruk kepada mereka. Ayat 9 ayat 19 surah Al-Alaq ini berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim ra'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ra'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ra'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Inilah dia firman Allah SWT dalam ayat 19 surah Al-Alaq ini. Mafhumnya, ayat ke-9, apa pendapatmu melihat orang yang menegah? Ayat ke-10, hamba yang Allah ketika dia ini mahu mengerjakan solat. Ayat ke-11, bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang iaitu Rasulullah SAW itu berada di atas kebenaran? Ke-12, atau dia menyuruh ini orang bertakwa kepada Allah? Ayat ke-13, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu, yakni justru dialah orang yang mendustakan dan berpaling? 14, tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ayat 15, jangan begitu. Kalau ia tidak mahu, yakni berhenti mengubut, pasti akan kami rentap ubun-ubunnya. Ayat 16, iaitu ubun orang yang mendustakan lagi derhaka. 17, maka biarlah dia memanggil para penyokongnya, iaitu untuk menolongnya. 18, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. 19, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan ini Allah SWT. Ini dia, tuan-tuan, mafhum daripada ayat 9 hingga ayat 19 surah Al-Alaq yang dibaca sebentar tadi. Maka pertama sekali dihuraikan, dikongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan sebab turun ayat yang ke-9. Firman Allah SWT, mafhumnya, apa pendapatmu tentang orang yang melarang? Ayat 9 diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Abdul Abbas radhiyallahu anhu bahawa suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersembahyang, tiba-tiba datang Abu Jahal lalu melarang Rasulullah SAW dari sembahyang. Maka turunlah firman Allah, mafhumnya, apa pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan solat? Ayat ke-9 hingga 10 surah Al-Alaq. Inilah sebab turunnya ayat yang ke-9 surah Al-Alaq. Ulama-ulama dalam bidang ulum Al-Quran berpendapat bahawa ayat-ayat Al-Quran ini ada yang turun kerana sesuatu sebab. Cuma ada sedikit perbezaan di kalangan mereka, di mana sebenarnya ini yang dipetik oleh Imam Jaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Babun Nukul fi Asbabi Nuzul, bahawa tidak semua ayat Al-Quran turunkan kepada Nabi SAW atas sesuatu sebab yang khusus. Tak semua. Ada ayat yang turun kerana sebab yang khusus ni, antaranya ialah seperti ayat 9 surah Al-Alaq ini. Wallahu a'lam. Kemudian sebab turun ayat ke-17. Ayat ke-17 ialah fal yad'una biyahu. Iman Allah SWT mafunya, maka biarlah dia memanggil para penyokongnya ini untuk menolongnya. Ayat 17 surah Al-Alaq diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata bahawa ketika Rasulullah SAW sedang bersembahyang, tiba-tiba datang Abu Jahal lalu berkata, tidakkah aku melarang kamu dari mengerjakan amalan ini? Maka Rasulullah SAW menghardik perbuatan Abu Jahal tersebut. Abu Jahal lantas berkata, Hai, bukankah kamu tahu bahawa di Mekah ini tidak ada orang lain yang lebih ramai pengikut dan penyokong daripada aku? Lantas Allah SWT menurunkan ayat ini, mafhumnya, maka biarlah dia memanggil para penyokongnya, yang ini untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah.